Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat belajar bertani. Nah, ketemu lagi di channel kami. Jadi untuk video kali ini kita akan melakukan pembibitan pohon cabai. Jadi ini udah kita ambil, tinggal kita lakukan penanaman aja, pemindahan di dalam polybag. Nah, jadi bagi teman-teman yang nggak mempunyai lahan luas ataupun ya seperti saya ini ya, karena kita nggak mempunyai lahan luas, jadi kita bisa bertani juga ya, bisa berkebun juga. Contohnya seperti ini, kita siapkan polybag ya, polybag ataupun karung goni bisa juga. Jadi teman-teman bisa cari tanah ataupun bisa juga gunakan kompos kandang ya, seperti kompos kotoran sapi tapi yang udah menjadi tanah. Jadi seperti itu, kita isi ke karung. Lalu ini ada bibit cabai ya teman-teman, bibit cabai. Nah, ini akan kita pindah kemari. Oke, kita langsung aja. Nah, seperti ini kita kasih lubang dulu, lalu ini kita ambil aja ya teman-teman, kita ambil lalu kita masukkan ke ini seperti ini. Nah, jadi agak pelan-pelan ya teman-teman ya, nanti bisa patah pohonnya. Nah, oke, seperti ini aja caranya. Udah seperti ini teman-teman. Ini enggak jangan ditaruh di tempat yang panas ya terlebih dahulu. Jadi kita taruh aja dulu di tempat yang teduh. Jadi jangan, nggak perlu di tempat yang terlalu panas teman-teman, nanti kok kita taruh di tempat yang terlalu panas, nah kemungkinan batangnya akan layu ya. Nah, jadi ini kita taruh di tempat yang teduh aja. Nah, jadi tinggal kita rutin aja penyiramannya setiap sorenya ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau kira-kira dia udah tinggi sekitar 10 cm atau 20-an cm, teman-teman bisa lakukan pemupukan sedikit-sedikit ya, dengan 2 butir pupuk juga bisa. Oke, caranya seperti ini cara pemindahannya. Jadi nanti akan kita lihat hasilnya yang akan datang gimana. Jadi nanti akan kita lihat hasilnya yang udah berbuah. Oke teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, sahabat belajar bertani. Jadi ini tadi yang saya katakan ya, ini cabai yang udah kita pindah ke polybag itu, dan ini yang hasilnya udah berbuah seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman gak usah ragu lagi. Seperti ini ya. Walaupun kita nggak mempunyai lahan luas, kita bisa menanam cabai di rumah dan bisa memetik hasil yang cukup lumayan banyak. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Bagus ya. Ini ada beberapa pohon. Di sini ada 3 pohon ya. Ini ada 1 dan ini ada 2. Dan ini di sini ada juga. Nah, ini teman-teman. Nah, bisa lihat ya. Nah, ini pohonnya masih pendek ya. Dan ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini penuh dengan buahnya semua ya. Nah, ini. Nah. Nih, teman-teman. Nah. Sangat bagus ya, teman-teman, pertumbuhannya. Jadi teman-teman nggak usah pala ragu lagi. Jadi kalau teman-teman nggak mempunyai lahan luas, jadi teman-teman bisa memanfaatkan halaman rumah kita ya, dengan menggunakan karung polybag seperti ini. Jadi nggak perlu kita lahan yang luas. Bagus seperti ini. Jadi teman-teman tinggal praktekkan aja di rumah. Tadi caranya udah kita beritahu ya, dari mulai awal cara penanamannya. Jadi untuk pemupukannya teman-teman, kita bisa lakukan pemupukannya dengan menggunakan NPK sedikit ya. Jadi ini banyak semut merahnya teman-teman ya, jadi ini perlu kita semprot, nanti akan kita semprot ya, biar enggak daunnya nanti, biar enggak keriting. Jadi setelah kita pupuk dengan NPK, kita bisa semprotkan dengan bumbu dapur yaitu Ajinomoto teman-teman ya, biar daun supaya bagus dan hijau. Nah, ya oke teman-teman ya, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sahabat belajar bertani yang baru bergabung. Jangan lupa di tombol subscribe-nya, dan apabila teman-teman suka dengan video kami ini, teman-teman silahkan like, share, dan komen. Oke, saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.